Indonesia Bercanda. Dan sekarang saatnya kita melanjutkan berpacu dalam emosi. Kita lihat video klip itu. Nyanyikan apa? Nyanyikan yang ada di video klip tadi. Iya kayak gitu, Tulus berdasi dan bernyanyi di pinggir laut. Ada gajah di sungai dan pohon. Gajahnya cari makan, embun-embun di daun. Laba-laba sedang tidur. Gajah lagi ada anak nginek-nginek. Wah, wah. Jadi yang ada di video klip, Anda sebutkan, nyanyikan aja bebas. Kok bisa seenak-enaknya video klip orang lagu-lagu kita, Pak? Video klip orang lagunya lagu kita. Kok kan bisa... saya tidak meminta Anda menyanyikan lagunya Tulus. Iya. Nyanyikan yang di video klip tadi. Di video klip tadi ada Tulus pakai dasi, di pinggir laut, ada gajah, ada laba-laba. Bisa saya isi kalau misalkan itu enggak kita nyanyikan bisa? Enggak bisa. Gajah hidup di daerah Sumatera Selatan. Pertanyaannya, perintahnya nyanyikan. Gajah banyak hidup di Sumatera. Boleh, harusnya gitu tadi. Saya melihat Tulus berjalan di tepi pantai. Pada malam hari ini, tim A mendapatkan 300 dan tim B mendapatkan 700 poin. Dengan begitu tim B memenangkan pada berpacu dalam emosi pada malam hari ini. Wah. Dan tim B berarti berhak mendapatkan hadiah. Silakan Bung Alex. Selamat bagi pemenang kali ini. Satu unit CCTV untuk rumah Anda yang dipersembahkan oleh kacamata tembus pandang. Tendang, tendang. Kacamata yang kalau hilang susah dicari. Silahkan bawa pulang. Iya. Masih gak kapok aja nih hadiah dari dia. Gue jaga keamanan. Iya, gue jaga keamanan. Kalau dari kotaknya sih, kalau kotaknya ini bentuk CCTV. Banyak maling hari ini. Ini untuk menjaga... keamanan di rumah. Wih, bagus banget. Di rumah. Mahal tuh, Bang. Mahal. Bapak, ini salah kotak atau ini, gimana ya? Ini kacamatanya kayaknya, Pak. Tembus pandang. Gak ada apa-apanya? Gak ada apa-apanya. Nih. Bentar. Kita lihat. Salah kotak. Kita lihat. Coba lihat ini. Tuh. Iya. CCTV apa? Nih. Ini ada TV. Ya. Nah, yang kita berikan adalah CCTV. Nah, ada ini. Sebentar. Sebentar. Hei, Pak. Tadi gambarnya bukan itu. Tadi gambarnya itu. Kenapa Bapak nggak ngasih lampu aja? Dia juga CCTV. Mohon maaf. Sudah saya coba nyabut-nyabut, nggak bisa. Ini TV, ini CCTV. Ini yang dikasihkan ke Anda. Kasih tepuk tangan dong buat hadiahnya nih dari kacamata tanpa. Terbaik. Wujud loh. Wow. Sampai-sampai mikir dapat kardus. Terlihat gembira sekali peserta kita. Waduh. Luar biasa, tepuk tangan. Dan hanya peserta kita aja yang bahagia, Ca. Karena yang ini mendapatkan Rp500.000. Dipotong pajak dari WIB. Ya, tadi pertanyaannya adalah tanda kepemilikan tanah. Jawaban yang benar adalah seperti ini. Jadi Anda menjawab dengan tepat dan tercepat mendapatkan Rp500.000 dipotong pajak dari WIB. Selamat. Udah nambah ilmu, udah bisa nyanyi. Terus belum dapat konklus. Masih gak kapok-kapok nih cewek konklusi dia. Konklus ini yang paling ditunggu-tunggu. Siapa yang nungguin konklusi dia? Ini bintang tamu kita belum ngirin. Iya, pasti saya selalu nunggu. Diperhatikan baik, saya sudah menyiapkan tadi. Menyiapkan sudah 5 menit yang lalu. Jika Anda meniru dan menjiplak, itu namanya plagiat. Tapi jika Anda keliru atau kecengklak, mungkin namanya enggak lihat. Pak.
Kualitasnya loh. Apa itu, Pak? Mutunya mana mutunya? Bapak makin lama mutunya makin menurun, Pak. Ganti, ganti. Ganti, ganti. Jangan itu, Cak. Ini apa? Baik, baik, baik. Musik. Kalau ada yang mengekor karya orang lain, itu namanya plagiator. Tapi kalau ada yang berekor dan bisa makan orang lain, itu namanya aligator. Plagiator! Aligator! Oke. Keburuan, keburu malu dia mau konklusinya ditutup. Ya sudah, kalau begitu sudah selesai perjumpaan kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Sheila dan Ray yang sudah ikut bermain pada kita pada malam hari ini. Ya. Dan terima kasih untuk teman-teman dari Sampoerna. Terima kasih juga teman-teman dari Trilogi. Trilogi. Terima kasih juga teman-teman dari ISIP. Dan juga teman-teman dari Pancasila. Saya ucapkan untuk seluruh peserta yang ada di rumah, untuk seluruh penonton yang ada di rumah, dan jangan lupa untuk terus saksikan WIB. Saya Nabila Putri. Dan jangan kami pamit undur diri dan sampai jumpa. Sampai jumpa.